Kok saya milih sama Luciana ya? Enggak. Yang pertama? Enggak. Enggak. Sini, ini berempah. Ini enggak. Ini bertiga. Pak. Bagaimana? Malam. Itu saking lapernya. Malam udah buat error. Vampir. Selamat malam teman-teman yang nonton di Amerika. Go international. Padahal kita enggak ada. Hello juga everyone ya. Everyone in the America. Ada enggak ya, coba komen di bawah, ada enggak kalian yang nonton dari Amerika, teman-teman? Selamat datang di Mager. Di mana kita akan makan sambil mager ya. Penjelasannya juga mager. Kita akan makan apa hari ini, Adam? Kita akan makan yang pertama nih, makanan para aparat negara. Berarti ini steak, apa namanya, anggota DPR gitu kan? Enggak. Makan restoran, pejabat-pejabat, menteri-menteri gitu kan? Pasti steak mahal. Kesenangannya ada. Beda-beda. Wine-wine. Beda. Iya, yang pertama ini dia. Makanan Polri. Pak. Hah? Oh kayak? Oh, ini makan tentara? Iya. Tentara kalau di hutan biasanya bawa gini nih bekal. Emang iya, ngapain tentara di hutan? Iya kan tugas. Buat perang. Oh, ini makanan perang ya? Iya, pas mau perang gitu biasanya. Makanan tambahan Polri, khusus Polri, dilarang memperjualbelikan. Telah melanggar aturan. Kemarin sisaan dikasih. Oh, enggak beli. Enggak beli. Dikasih. Iya. Cia. Ini ada menunya, guys. Iya. Ini ada. Hei, kita sudah lapar. Dari mana Anda? Kameramen asli. Maaf, Niko Rais ada dua. Kembar gini. Ada kakak terpisah. Banyak banget loh. Ada tiga. Nasi kuning ayam, nasi daging cabai hijau, nasi ikan masak habang. Habang? Kok dingin banget sih? Iya. Nah, ini masaknya harusnya dibakar. Kan ada kompor kecil, kompor kecilnya kan? Kompor kecil apa? Ada ini nih. Nah ini. Hah? Itu dirakit dulu. Oh iya benar. Ya ampun. Dia dirakit. Jadi kalau kira masak di microwave. Iya. Di tengah hutan. Kan enggak apa-apa, enggak ada microwave. Iya. Kan bisa lagi mau perang, bawa ada yang bawa, ada yang mau makan, ada yang mau microwave. Ini apa nih? Kompor. Itu lilinnya. Tahu aku ampun. Tuh bisa cutreknya jusnya dari kompornya. Oh iya. Jadi enggak butuh korek api. Itu. Oh iya. Jadi gimana? Yaudah, kamu kan udah pernah. Ada tutorialnya kan di situ. Kok berasa kayak lagi main masak-masakan ya? Iya. Ini apa? Oh, itu E+. E+ rasa stroberi. E+ itu apa? Makanan padat. Makanan berarti? Oh, dessert. Mirip keju tapi. Ini. Wow, primitif. Jadi dirakit begini tuh, dibengkokin. Terus? Giniin. Nah, ini ntar lilinnya ditaruh sini. Abis itu makanannya ditaruh di atasnya begini. Apinya dari mana nanti? Dari sini, berkelilin. Oh, lilin. Dikasih. Ini kok ada ini, guys? Ini pada api. Ada pada keju. Tuh, ada pada keju juga. Emang udah khusus buat tapi kita perang. Kita ini mager. Udahlah, kamu aja. Tapi saya tertarik mau itu. Biar ngerasain gimana susahnya mereka di sana. Ceritanya kita lagi perang. Buru-buru. Awas ada musuh. Kalau lagi ada musuh nggak kepikiran makan sih. Iya, ya, bagus. Kamu berjaga-jaga, saya akan buka ini. Deng 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 deng. Penyusup. Gue bukanya aja tidak qualified. Oke, ini bukannya. Ada pisaunya. Kok bau? Lah, terus mana? Ih, nggak ada. Oh, itu yang dibakar full gitu, Kak. Dibakar full gitu. Oh. Pak. Ini kayak 5 menit lagi bakal pakai kompor nih. Udah juga ya. Oh, nice. Pak. Baiknya Abi, kalau frustasi nggak jadi makan gimana nih? Cia. Oh, bikin api unggun kali. Oh my god, keren banget. Keren banget. Kita langsung buka. Wow. Dibuka? Enggak dong. Enggak, ini langsung. Ditutup. Tutup dan dibuka. Itu isinya gitu. Supaya bisa kita aduk. Aduk makanannya. Dia enggak punya sendok ya? Nah, sama aja deh.
Sambil kita makan yang lain. Oh. Oke. Okay. Kita makan ini. Nah, ini. Ini wow. Ayamnya jauh lagi dari viral. Lagi rame ini. Lagi rame. Oh iya. Wow. Terima kasih. Wah, mantap. Sudah lapar jar. Dulu jar 2 jam kita nahan lapar. Cooking Shiba. Rage of the Galaxy, Moon Chicken. Mahal ya? Enggak, ini yang Fajar beli harganya 243.000. Hah? Tiga-tiganya? Iya. Katanya 80.000 dong. Jadi semua rasa ini. Eh, ini wangi banget loh. Tapi banyak banget ini. Wangi Indomie. Kantor nih. Konsepnya dia ini Kak, buat food vlogger. Tuh, kebukanya di sini. Maksudnya? Jadi kalau di kan biasanya di meja tuh. Jadi ininya kelihatan. Oh. Ini ada beberapa rasa gitu ya. 6. Ini cuma perlu lupa rasanya apa aja. Moon Chicken, ya ampun. Louisiana Stars. Oh, ini harusnya pepper dan tercan. Dan itu. Cang. Hmm. Kayak wingstop ya? Kayak wingstop. Tapi ini lebih berasa sih. Hmm. Ini lebih Indonesia, lebih berani bumbunya. Kalau yang wingstop kan bule banget kan. Cuma energinya dia lebih kecil ayamnya. Kayak bumbu Brasil. Pak. Brasil bapakmu. Apaan bumbu Brasil? Ih, di bawah seru banget. Iya. Kita kayak berasa lagi berpetualang ya. Bentar, ini selimut jauhin dikit ya. Nah, ini rasanya gurih banget. Luarannya masih ada crunch crunch-nya padahal udah udah lama di sini ya. Enak guys. Terus ada rasa kokoh dimakan berapa banyak? Dua. Pak. Enak yang Louisiana Star. Ini apa ini? Ini honey. Honey Galaxy. Honey Galaxy, oke. Okay. Kayaknya ini enak sih. Aku suka ya. Madunya gitu. Aku sebenarnya gak suka ayam manis. Oh. Kenapa? Kira gak suka paha. Oh. Ini bukan paha dong. Ini wings drum. Drum wings namanya. Oh, saya kok ada dua jenis. Kan ini nah, ini apa nih? Ini adalah Moon. Oh, ini original. Ini yang original. Kamu coba yang original dong. Aku suka banget yang honey-nya, weh. Mantap. Kayak berembun ya. Enggak asap. Udah rame banget. Kayaknya udah matang deh. Coba dulu, buka. Ini udah matang belum? Tidak ada perubahan di atas. Kan itu sebenarnya cuma dipanasin. Jadi buat iya sih, sebenarnya cuma dipanasin sih. Soalnya kayak pakai ayam enak. Tip-tip lah. Susah juga berarti ini. Tip-tip. Oh, no! Adam, buat tadi duit. Atau gak langsung yang lain aja bakar. Eh, jangan, itu belum matang. Matiin dam. Air. Itu ada. Itu hand sanitizer. Langsung sini balik dikit. Nanti kan bisa nyala lagi. Oh tidak. Tidak sekali ya. To you. Itu nasi goreng. Dingin atasnya. Ya ampun masih beku atasnya. Kan harus diaduk. Gue salah juga sih gue masukin di kulkas. Tapi berasa loh keluar. Iya. Tapi dingin. Atas emat eh, bawahnya kayaknya matang tapi matang. Coba deh aduk. Baunya enggak enak. Ini sendoknya sekalian garuk ini. Sekalian garpu lagi. Unik gitu loh jadi. Apa tuh? Oh. Ini sendoknya sekalian ini anti. Cia. Basah banget ya. Iya kok basah banget ya. Baunya enggak enak ada lagi. Itu kali. Sendok. Pak. Bawahnya kayak keras banget. Oh, bawahnya ada udangnya, ada ikannya. Iya. Lauknya di bawah dia. Oh, jadi gitu. Atasnya nasi, bawahnya lauk. Oke. Okay. Kayak salmon ya? Mirip. Sambal kayaknya. Cuma aku suka sih kayak makanan bayi. Salmon. Mahal amat, masa. Aku suka kayak makanan bayi. Tapi bawahnya matang, guys. Aku enggak suka rasa ini deh. Soalnya kayak jeruk-jeruk gitu. Tapi enak kok. Enak kok. Kayak bubur. Cukup ringkas ya, cuma dikit doang. Enak kok. Ya? Soalnya memang ekspektasi gua rendah memang. Ekspektasi itu jauh lebih rendah ya benar. Tapi ternyata gua pikir enggak bakal bisa kita makan, ternyata. Enak. Enak kok. Enak sih. Bisa dimakan masih dan ini. Yang ini masakin lagi. Di microwave aja. Iya. Enak sih. Mungkin setelah tonton ini para Abri
berpikir, oh bener juga ya, kenapa nggak gendong microwave aja gitu. Sambil lanjut, ini apa nih? Oh ini Big Bang nih. Apa? Ini yang pedes. Hey, kamu nggak mau cobain ini? Original. Ya makan lagi. Original enak kok. Kayak lebih crispy. Kok ini sama usianya? Enggak. Sampai lama? Enggak. Asin, ini berempah. Ini enggak. Ini bertiga. Pak. Bagaimana? Originalnya enak sih. Enak. Big Bang harusnya pedes ya, awas enggak pedes nih. Yang original pakai ini kayak enak deh. Enak pedesnya. Kayak ricis tapi enggak manis. Kalau ricis kan ada manis-manisnya gitu kan. Ini pedesnya pedes asin. Ini lebih crispy dari semuanya. Sepertinya 2021 adalah tahunnya perang chicken wing nih. Susah ya. Halloween juga wings. Tapi kan dia enggak jualan wing kok. Kan kita udah makan. Dia. Jualan sih, tapi kan dia utamanya bukan itu. Ini apa? Mirip sama itu ya. Smoky comet, ha? Smoky. Ini baru. Enak banget. Kayak bumbu barbecue sih. Kayak potato chips. Ya kan? Kayak ada wangi kentang-kentang gitu. Kau ini apa? Gong-gong-gong. Kayak manis. Koreaan gitu. Pasti ini kayak udak. Gue pernah makan wings dulu yang gue suka. Yang di Bandung. Namanya Wing O Wings. Orang Bandung. Kumaha, Damang. Wing O Wings ada di Bandung, enak. Dia yang enaknya tuh yang rasa Indonesia. Udah. Rata, matang ya? Tapi tempatnya kayaknya emang gak bisa panas atau gimana ya? Dalamnya panas. Iya. Yang bener, lu udah coba belum? Terakhir ada pakai microwave buat popcorn aja. Gosong. Gak percaya. Ya. Jadi matang. Matang kan? Ya cuman dia enggak panas gitu. Bukan dong, mager. Pak. Lagi. Ini enggak tahu konsep apa. Nasi daging hijau. Cabai hijau. Tapi ini juga enak kok ya. Apa? Nasi habang, meskipun saya tidak tahu habang itu apa. Tulis komen di bawah untuk membuat kami lebih pintar. Apa itu habang? Lihat tuh. Masih buka masih petang. Bukalah semua. Nah, oh, ini kayak enak banget. Nih, cobain. Cang. Iya, lauknya di bawah. Jadi loh. Tapi enggak sayur deh. Oh iya, kalau sayur itu enggak susah. Susah disimpan di awet kan. Salmon kok. Benar. Ah, ya. Ini. Nah, coba. Ini bandeng enggak sih? Enggak mungkin salmon. Itu ya. Enggak mungkin salmon enggak sih? Sama itu aja. Kok kayak salmon semua ya? Bandeng ya? Nasi kuning apa ini? Nasi kuning. Itu tadi. Nasi kuning apa? Ini. Oh, ayam. Dada ayam berarti ini. Enggak. Bukan ayam dong, dada kok ayam. Mana ada ayam kayak gini? Ayam dong, tapi tulisannya ayam. Nothing. Masa dia nipu abri? Atau ini bukan nasi kuning, nasi kari? Jelas-jelas namanya kuning. Ini nasi kari ya? Iya, yang tadi itu krem. Pak. Tapi kita ngomongin apa? Ngomongin jenis nasi apa warnanya doang? Halo fam, sebelum lanjut nontonnya, kasih like dulu ya dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Nyalakan juga notifikasinya untuk update terbaru. Thank you for being you. Eh, gak apa-apa ya semuanya. Saya seneng deh. Aku suka ini. Saya pikir berarti ternyata Amerika itu tidak sesulit itu. Tidak, bukan sesulit. Maksudnya tidak semenderita itu gitu di lapangan. Gue tuh mikirnya kalau lagi perang tuh makannya tanah gitu. Daun gitu loh. Bener ya. Masa ada nasi juga. Akhirnya kayak berburu tupai gitu-gitu kan. Kalo di film tuh gitu. Kayaknya kita kebanyakan nonton film deh. Nah ini, daging. Ini dagingnya kayak daging rendang guys. Banyak dagingnya. Banyak banget. Gede banget dagingnya. Gak pelit ya. Cabai hijau lagi. Enak. Serius. Enak-enak, gue bisa habisin ya. Terus dagingnya enak banget, di step di bawahnya tuh benar-benar kayak lapisan bawahnya benar-benar daging semua. Tau gak rasanya kayak apa? Nasi tim. Iya, kayak bacang gak? Bener banget. Bacang tuh bukan makanan Indonesia ya, tapi Bacang ada yang Indonesia. Aslinya dari pecinan. Bahkan aslinya Iya. Cang itu kacang.
pang. Kirain Mbak itu kaget. Celup, Mbak. Ini kalau panas enak banget. Laper ya, Bu. Paling nasi tim enak. Enggak, nasi tim. Oh, ya, udah ya makanannya, udah gak ada lagi. Ada satu lagi nih. Jauh ini, Kak. Singkong Thailand. Aku suka singkong Thai. Oh, dessert ya? Iya, iya. Coba belakang, saya masih mau makan. Karena kita beneran lapar ini. Gak mau nyobain itu yang... Mana? Minumannya. Ah. Minumannya, ada yang diseduh gitu? Ada. Kok lu tahu sih? Mantan. Mantan polisi aja. Kirain mantan tahanan. Dulu pernah mau masuk polisi. Oh iya? Terus gak jadi. Kenapa? Badan tidak mendukung. Di sini ada biskuit gitu. Oh iya, mau biskuit. Ini buat makan pagi, makan siang, makan sore ya? Satu orang satu makan. Iya, dia makan pagi, makan siang, makan sore. Tiga. Kalau aku jadi mama-mama, aku malas packingin makanan buat ke sekolah, aku buat anakku ini. Nah, ini buat pagi, siang, sore ya, gitu. Ya kan? Tapi kalau dipikir murah juga ya. 130.000. Mau dapat 3. Nih. Berarti satunya berapa? Wah. Tapi kan udah dapat snack dan segala macam loh. Cuma sehat enggak? Enggak sayurnya, Bos. Pasti susah aku. Itu katanya vitamin. Oh, di salatnya, ada vitamin. Di enggak, kalau kamu suaca. Kurang enggak? Ah, enak kok. Aneh, enak. Nah, kayak manis, terus asin, terus bau. Enak. Apa beda ya? Oh, bau cacingnya. Lu lagi makan kok, tiba-tiba ada kayak ada bau-bau. Terus ada bau asin. Ini enak banget, tapi keras. Enggak enak. Enak. Enggak. Enak banget. Apaan? Kalian harus coba, kayak aku bisa stok biskuitnya doang. Makan selai olah yang jauh. Nah itulah. Ini apa? Itu tuh aneh sih. Pak. Itu apa? Makanan padat. Tapi itu kan banyak banget. Apa mereka setiap abis nembak makan satu. Nembak makan satu ya. Dia semangat terus. Gak gitu dong. Kayak berem. Iya kayak berem. Dan tadi gue nanya. Berem apa? Itu suara mobil. Pak. Brum brum. Kayak emang minuman nutrisi. Hmm. Pak. Pas gigit pertama enak, terus pas sudah naik tuh kayak ini obat buat radang tau nggak yang proces itu. Lebih digigitin. Iya kayak gitu. Oh, harusnya makannya itu dijilat kok. Pak. Lumayan. Enggak dong, kita berwibawa dong. Kita berwibawa, Penny makannya begitu ya. Bayangin mereka lagi ini, terus tiba-tiba disergap sama musuh. Terus lagi begini, lagi begini. Lagi di Sandra. Ini apa? Minuman nih. Ih, panas. Kayaknya nggak pakai air panas deh. Terus cara mereka bikin air panas gimana di hutan? Pakai kompor tadi. Pak. Pintar. Tapi nggak ada gelas. Nggak ada gelas, masaknya gimana? Gua panci, liat ini mau panci. Itu bener, bawa microwave mereka. Coba wangi kopi. Iya, kayak kopi ya. Ini yang bawang ya, berarti? Oh iya, ini bawang. Makanya rasanya. Pak. Makanya ga enak. Enak. Masa biskuit asal bawang? Oh, ini tuh buat sarapan. Biasanya dicelup. Oh iya, enggak dong. Itu kan biskuit regal dong. Itu kan bawang, kasih coklat nanti. Itulah gunanya online class tuh. Pak, didengerin dosennya. Bukan dicuekin doang. Cia. Ini coba deh. Enak. Hah? Enak banget. Tapi kan Abri tuh juga ngopi loh. Pak, iya dong. Iya, iya dong. Itu sudah biasa. Itu sih agak common ya. Oh iya ya. Iya ini kopi nih. Oh, sur. Suplus jahe. Oh, ini triplus enggak, coklat. Yang itu suplus tadi dulunya. Pak. Enggak ada rasa jahenya, enggak ada rasa stroberi dari mana? Oh, aku yang jahe, aku jahe. Oh, pantas kok kayak bandrek. Gua kayak mainnya enak banget. Triplus. Aku jadi TNI sebenarnya bahagia sih. Pak, tapi kamu enggak mungkin diterima juga sih. Mulan bisa. Iya, TNI Cina. Prajurit itu. Aku masih gak bisa lepas dari si ayam ini. Gila, aku makan udah sebanyak ini loh. Aku juga. Gila, enak banget. Juga ya?
kalau 5 potong berapa duit? Lebih ya, kayaknya enggak 5 ya. Dia kalau paketan satuan S10, ini isinya 30, Kak. Paket nasinya. Satu nasi 5 pieces Korean chicken 53.000. Lumayan ya. 5 ayam sama kayak enggak beli. Enggak dong 5 ayam. 5 ayam yang gede banget. 5 potong dong. 5 iya. Yang apa? Yang panjang atau yang drumstick? Mm-hmm. Tapi packagingnya memang bagus sih. Itu packagingnya aja berapa duit? Gue yakin itu mahal tuh. Goceng apa ya? Tolong singkong aja. Thailand. Hah? Iya, aku suka. Gue taunya ini durian sama enggak dong. Mango stick. Mango sticky rice biasanya. Singkong enak banget. Ini kayaknya cuma singkong sama santan. Apa ini kenapa? Tapi katanya enak. Hah? Oh, enak katanya. Nah. Merek apa? Lovers. Singkong Thailand Lovers. Iya. Yeah. Kayaknya enak. Kayak santan. Aku juga. Kamu di sini. Susah aku nggak bisa makan. Kompra, kau perlu nunggu lain lah. Kau kai, kau perlu yang lah. Kau cula ni. Kau lain lah. Kau tak perlu kah? Kau perlu. Lucu ya singkongnya ya kayak. Boba. Kayak kenyal-kenyal. Iya. Kayak kenyal-kenyal boba ya. Yang bedain ini singkong dari yang lain dia tuh kenyal nggak yang banyak. Kadang ada yang kekerasan. Maksudnya singkong di Thailand terus bentuknya singkong kan? Maksud gue? Kayaknya sama sih. Karena pengolahan kan jadinya begini kan bentuknya, bukan karena begitu dicabut singkong Thailand bentuknya begini kan? Singkongnya dari Thailand beneran? Nggak tahu. Ya nggak. Nggak sih. Gue suka atasnya ini kayak santan tapi asin ya. Dingin apa hangat kayak? Panas. Tapi tapi ini kayak sagu juga loh kayak. Oh iya kayak sagu. Kayak sagu. Apa sih yang papeda? Sagu kan dari, iya, sagu kan dari singkong kan? Pak. Ya sagu lah. Sagu dari singkong. Sagu tuh tepung. Tepung dari singkong. Tepung dari mana? Tepung dari singkong diparut jadi halus. Iya, masa iya? Bisa iya jadi tepung. Iya. Oh, gitu. Jadi kayaknya ini pertengahan antara singkong menjadi papeda. Iya, jadi kalau papeda kan udah benar-benar kayak udah kayak lem banget kan. Nah, ini kayak di tengah-tengah gitu. Ini kita pintar sih. Keren kita. Keren, konspirasi baru. Semoga kita enggak di-hate sama netizen Thailand ya. Pak. Takutnya netizen Thailand nonton. Ngomong dulu bilang minta maaf. Kapun kap. Ada enggak yang nontonin kita dari Thailand? Komen juga ya. Ngapain? Udah gak ngerti. Gak cakep pula. Pasti ada. Kemarin si tentara bisa notice aku. Kali ini pasti orang Thailand dan Amerika notice kita. Tapi Thailand nonton, gue gak terlalu bangga. Kenapa? Kalau Titan Armor yang nonton. Titan siapa lagi? Gak tau ya. Cia! Udah. Ya, nah, masih ada? Ayo tawar. Wah, iya. Lupa di review. Ini berapa nih harganya? Gratis sih. Oh, gratis. Masak. Bagus sih kelihatannya. Dia segar ya. Refreshing gitu. Kayak ngebuat dahaga kita tuh kayak menghilang gitu. Dia kan? Kayak menetralkan semua rasa-rasa tadi. Iya, benar. Ini sih worth it banget sih. Nagih banget ya. Nagih. Gue sih bisa pesan lagi loh. Brandingannya bagus. Kayak tiap hari sih gue bisa pesan lagi loh. Packagingnya mahal ya. Recommended. Pang. Oke. Dari semua yang paling kamu suka yang mana? Muncikan. Ya cuma itu doang. Makanannya sama muncikan, makanan tentara, sama singkong Thai. Iya benar juga. Dan tiga-tiganya beda. Iya semuanya berkesan sih. Singkong Thai juga enak banget. Terus makanan TNI juga enak. Experience betul. Enaknya karena experience-nya aja gitu. Abis sih enggak ya. Semangat buat teman-teman ABRI, Polri, TNI berjuang demi kita. Makannya cuma itu aja. Ntar dia notice di komen. Besok nanti kalau ABRI-nya ya, please komen ya kalau ada ABRI notice us. Pasti anaknya biasanya. Bapak saya pernah bawa pulang rumah pasti gitu. Kan kemarin kan di Tantara ngajak makan bareng. TNI juga. Tapi ini makan. Enggak usah, Pak. Makasih. Enggak usah. Makan di hutan.
Moon chicken tadi, oh ini aja, Moon chicken paling suka okay. rasanya yang mana? Gongjong. Gongjong, gongjong. Kalau saya kayak sukanya Louisiana pepper. Karena Louisiana peppernya menurut saya bumbunya lebih enak daripada Wingstop karena lebih berani, lebih Indonesia. Kalau singkong Thai? Singkong Thai enak. Yang saya suka singkong Thai-nya. Cuma satu. Bikin dua kan dia satu singkong Thai, satu dia jualan sini doang enggak? Oh iya. Iya. Oh, pantas. Aku enak. Suka sih singkong sama santannya. Keren. Emang cuma ada dua itu doang. Sama santannya. Oh, kalau Abri paling suka yang mana? Oh, koko daging ya. Iya, daging. Aku nasi kuning. Sama biskuitnya enak banget, sama kopi jahenya enak banget. Pak. Itu benar enak banget. Jadi semuanya jadi enak. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk follow TikTok kita. Edozen. Bella Serena. Sampai jumpa lagi. Thank you for being here. XOXO.